Saudara Askara Parasadi sudah menjalankan cuti bersyarat per tanggal 5 Oktober 2021. Kalau bebas murninya memang terhitung dari tanggal 12 Januari mulai ditahan. Ada dua perkara, ada yang pertama tentang KDRT 2 bulan dan tentang narkotika 9 bulan, total 11 bulan. Bebas murninya seharusnya di tanggal 8 Desember 2021. Tapi karena Askara sudah menjadi pembinaan dengan baik sama dengan narapidana yang lain, memiliki hak untuk mendapatkan cuti bersyarat. Cuti bersyarat ini adalah program pembinaan kepada narapidana yang sudah memenuhi persyaratan tentunya dilakukan di luar lembaga. Ada kejanggalan. Karena kalau tidak salah kemarin jaksa itu baru mengeksekusi yang selatan sekitar tanggal 29 September. Dengan 2 bulan berarti Desember baru beliau keluar. Ya, kalau bisa sih Saudara Askara menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan apakah itu cuti bersyarat, pembebasan bersyarat atau apakah itu. Ya, saya mengajukan cuti bersyarat. Gitu, yang di mana 2 minggu sekali itu saya apa itu salah ya? Kalau misalkan dibilang belum waktunya itu memang sudah waktunya. Gitu, dalam artian kalau untuk mau dibicarakan ke Bapas pun atau mau ke Sultan pun silakan gitu. Karena memang saya tuh ngambil itu namanya cuti bersyarat gitu. Okay. Jadi memang itu udah waktu. Saya kan di total ya. Mm-hmm. Yang pertama 9 sama 2, jadi total 11 bulan. Okay. Jadi 11 bulan itu kalau 2/3-nya itu sebenarnya itu 8 sampai 9 bulan. Nah, karena saya udah menjalani itu 9 bulan. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Jadi ya enggak ada namanya yang aneh-aneh gitu atau memang saya main belakang atau enggak. Maksudnya saya sudah 9 bulan yang dimana saya tuh nggak bisa bertemu anak-anak gitu kan, karena kan di sana pun kan untuk komunikasi juga nggak bisa. Jadi pas saat itu, pas saat saya kemarin selesai, udah saya langsung ketemu anak-anak. Bahagia sih, bahagia sekali gitu. Maksudnya ya saya tiba-tiba diputus untuk ketemu anak-anak, biasanya sama anak-anak tiba-tiba sekarang bisa ketemu, ya alhamdulillah senang sekali saya. Banding ya, karena memang saya mau menyelesaikan itu pas saat saya di luar. Oh. Gitu. Saya nggak mau selama saya di dalam, saya cuma hanya pakai kuasa untuk ngurusin apa-apa, bisa selesai gitu. Ya karena kan saya kenal sama dia baik-baik, kalaupun mau selesai pun juga harus secara baik-baik gitu. Jangan sampai saya masuk, tapi selesainya tuh tanpa saya gitu. Okay. Saya udah nggak satu rumah lagi. Mungkin memperbaiki ini aja ya, apa namanya, hubungan antara saya sama ibu aja supaya kan ya kembali lagi ke anak-anak gitu. Oh, gitu. Saya nggak mau dengan apa perpisahan saya itu dengan ibu nggak mau dampaknya ke anak-anak gitu. Jadi kita mau ya udahlah kita sama-sama lah ngebangun anak-anak menjadi supaya lebih baik lagi. Kan banyak dengan kepercayaan orang tua anak jadi gimana lah. Kita nggak mau. Karena kan ya mungkin tahu ya permasalahan saya gimana. Saya pun di sini saya juga nggak mau untuk mengklarifikasi gimana gimananya gitu. Intinya saya cuma hanya mau memperbaiki semua keadaan saya sama anak-anak aja gitu. Gitu mau di luar tuh seperti apa, mau itu gimana, sudahlah menurut saya nggak perlu di apa ya, nggak perlu dipermasalahin lagi menurut saya gitu. Ada. Saat kemarin saya komunikasi sama Mbak Nindi itu ya dia sih nangis ya gitu. Nanti kok akhirnya ayah tuh bisa kembali lagi untuk anak-anak itu gitu aja. Ya itu pertanggal kemarin, 2 hari yang lalu. Nah saya pun juga taunya pas saat kalau saya mau sidang aja. Karena saya kalau untuk berita dibuat pas lama saya di dapur saya juga nggak tahu gitu. Jadi taunya pas saat saya mau sidang kan lawyer saya datang. Dia ngasih taunya ada pemberitaan ini. Oh ya sudah saya bilang. Ya karena pun saya juga nggak mau lebih jauh, wah saya mau urusin, karena di dalam pun saya juga udah susah ya. Terus juga ngeliat anak-anak juga kan kesian, apa ya udah sih ntar aja tunggu lah nunggu saya keluar gitu. Nggak ada, saya nggak ada ngirimkan bunga, saya nggak ada apa menjalin hubungan sama seseorang, saya benar-benar menjalani hukuman saya pure jalanin aja dulu gitu, karena saya juga nggak mau mikirin yang kesana-sana aja gitu. Oke. Cuma juga banding ya karena memang saya mau menyelesaikan itu pas saat saya di luar. Oke. Gitu. Saya nggak mau selama saya di dalam saya cuma hanya pakai kuasa untuk ngurusin apa-apa sudah selesai gitu ya, karena kan saya kenal sama dia baik-baik, kalaupun mau selesai pun juga harus secara baik-baik gitu. Jangan sampai saya masuk tapi
selesainya tuh tanpa saya gitu. Nggak satu rumah lagi. Ya nggak tahu lah, pokoknya mudah, pokoknya gini lah, intinya adalah segala sesuatu tuh pasti mudah-mudahan bisa berubah, bisa bagaimana, karena bagaimanapun kan kita punya anak, jadi harus dijelaskan, dibesarkan sama-sama. Temperamen atau enggaknya itu di dalam rumah tangga cukup saya aja yang tahu lah, jadi nggak perlu juga lagi dikonsumsi, udah cukup. Intinya adalah saya harus membesarkan anak ini bersama-sama, jadi saya mohon udah jangan diputer-puter lagi gitu loh, intinya itu aja sih ya. Enggak ada, udah cukup saksinya, udah ya, karena kan yang ini kejadian yang saya terjadi, terus saya visum ya, orang yang ketemu sama saya pada saat itu siapa, intinya gitu aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.